Sentimen stimulus Cina membayangi pergerakan indeks harga saham gabungan, IHSG, pekan lalu. Jumat lalu, 27 September, IHSG turun 0,61% atau 47,59 poin ke level 7.696,92. Ada sejumlah rekomendasi saham hari ini yang bisa Anda bidik. Awal pekan di akhir bulan ini, ada 6 emiten yang bisa menjadi ide trading atau berinvestasi. Berikut rekomendasi saham hari ini yang kontan rangkum dari sejumlah analis.